siapa dia? Wiro Sableng, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang etan dan tersadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendam, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tambah menghadapinya. Sibakan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden Ranawala, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Wendi alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kapak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kapak naga gini 212 namanya. Senjata pamukasnya Wiro Sableng, yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian yang Sinto Gendeng, Wiro, murid Sableng.